Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalam. Selamat berpuasa bagi yang beragama Islam. Okey. Hari ini 23 April 2021. Macam biasalah kita kat belakang rumah. Jadi ni perekat yang Abang Edi buat baru hari tu penuh dengan serangga. Jadi ada satu ni dua perekat yang terpakai pun penuh juga. Lepas tu ni lagi perekat yang ketiga penuh juga. Okey, jadi jimatlah racun. Tapi macam mana pun tetap juga membuat semburan. Okey, boleh tengok cili keriting yang dah banyak buahnya. Ha ni nampak Jadi setiap pokok ni dekat 40 lebih jugalah buahnya. Semua sama. Okey. Pokok tu dah sendeng ke sana sebabnya angin kuat, hujan. Ni pun buahnya banyak. Cili keriting. Sejengkal ni sejengkal saya. Dah ada dah yang merah hari tu tapi saya dah ambil. Maklumlah kan nak buat sambal sebab ni tanam untuk makan bukan untuk komersial ni cilinya. Panjang Abang Edi? Panjang. Panjang tapi dia memang dia bakar macam ni lah. Dia kuruk, dia kecil sikit tapi dia panjang. Inilah namanya cili keriting sebab dia macam berpintal. Okey, kita tengok cili besar kulai. Okey, kita tengok cili besar kulai. Ni cili besar kulai, dua-dua pokok berbuah. Ni sejengkal. Okey, yang ini sejengkal. Sejengkal. Ada yang tak sampai sejengkal tapi dalam satu pokok ni lebih 15 biji saya dah kira lah. Okey, ni satu pokok satu pokok saya kena kira sebab ada yang tanya kak, satu pokok cili besar ni boleh berapa buah? Boleh berapa dia berbuah? Okey, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Satu pokok 20. Ni panjangnya hampir sejengkal. Okey. Ni bila-bila masa saja dia akan merah sebab biasanya dah merah dah ni. Cuma kan sekarang kan musim hujan. Bila musim hujan tak cukup cahaya untuk memerahkannya. Jadi cuaca pun sejuk tapi kalau cuaca panas buah dah merah dah ni pada minggu-minggu ni ya. Okey. Hari ni saya membuat semburan seperti biasa. Okey, jom Abang Edi sana. Okey. Okey. Jadi setiap pokok pun macam tu juga. Ni tak boleh nak masuk sangat kan patah dahan dia. Ni panjang-panjang. Tak ada masalah end root sebab apa? Kami menggunakan kalboron magnesium pada musim hujan Okey, ni tengok buahnya. Ni cili kulai cili kulai Big Johor 1033. Okey. Okey, hari ni saya membuat semburan dengan menggunakan racun kulat Mancozeb, Sunmite dan Kalboron Magnesium. Yang ini saya gunakan pada minggu hadapan. Jadi selang-seli sebaiknya selang-seli. Tapi kalau anda tak ada Kalboron Magnesium ni, nak gunakan ini daripada peringkat awal sampai sudah pun boleh juga. Tapi sebaik-baiknya ada Kalboron Magnesium ni Jadi Kalboron Magnesium ni untuk membesarkan buah selain membanyakkan buah. Fungsi dia banyaklah Jadi semburan ini sepatutnya dibuat 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Maknanya dalam 1 minggu 2 kali. Tetapi ini bukan saya buat komersial. Kalau buat komersial dalam jumlah yang banyak di kawasan yang luas, itu kena sembur 1 minggu 2 kali. Sebab bila pokok cili banyak,
maknanya serangga yang sama, kutu yang sama, banyak di situ. Okey, saya nak bancuh. Yang pertama saya bancuh main konsep. Pada minggu ni saya pakai main konsep. Untuk 5 liter air saya gunakan 1 sudu racun kulat main konsep. Kemudian saya gunakan Sunmite. Sunmite ni saya kalau boleh wajibkan anda ada bila anda menanam cili, sebab masalah tungau dan kutu putih pasti akan menyerang. Jadi ni gunanya Sunmite untuk membasmi, bukan mencegah lagi, untuk membasmi. Kalau ada tungau dan kutu-kutu, kutu putih, white fly semua tu, dia akan matilah. Okay. Kemudian saya gunakan kalboron magnesium. Kerana pokok cili dah besar, dah berbuah, jadi saya gunakan 10 ml. Satu sudu ni 5 ml. Jadi saya gunakan 2 sudu untuk 5 liter air. Jadi macam biasa kita tuang dalam tong. Abang Yedi akan membuat semburan macam biasa. Saya pegang kamera. Ya, Abang Yedi? Ya, saya. Okey. Okey, Abang Yedi mulakan semburan. Semburan yang dibuat adalah semburan kabus. Okey, saya ulang. Kalau buat secara komersial atau jumlah yang banyak, sila buat semburan 1 minggu 2 kali. Ya, macam saya ni sebab tanam untuk makan. Jadi saya sembur seminggu sekali saja. Okey, bacaan baja AB untuk cili yang berumur 10 minggu sama juga 2.8 isinya. Jadi petang semalam hujan, pagi tadi saya dah buat siraman baja AB 2.8 isinya. Okey. Ni cilinya dah besar-besar. Cili ni dia sekali berbuah, berbunga, berputik. Dia serentak. Jadi sebab tu bila kita tanam cili secara komersial, kita dapat memetiknya dengan kerap. Tak ada masalah daun keriting atau virus, tak ada. Semuanya okey. Semuanya subur. Buahnya berjuntai-juntai. Okey, Abang Yedi, terima kasih. Sama. Okey, itu saja setakat ni. Kalau ada sebarang pertanyaan atau komen, sila buat komen, sila buat di ruangan komen. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berpuasa.